Olahan daging kambing biasanya sudah disiapkan oleh pembuatnya. Di Bandung, kambing dimasak sendiri ala barbeque Korea. Seperti apa uniknya kambing guling mini ini? Berikut liputannya. Selain daging sapi dan daging ayam, daging kambing banyak disukai karena rasanya yang gurih. Salah satu olahan daging kambing yang nikmat adalah kambing guling. Beda dengan kambing guling pada umumnya yang sudah dimasak saat akan menyantapnya, di Bandung kambing guling mini dimasak oleh penikmatnya. Sebelum dinikmati, kambing muda bagian paha depan diracik dan dibumbui dulu oleh chef. Racikan bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, jinten, ketumbar, garam, merica yang sudah dihaluskan menjadi bumbu dioles ke seluruh bagian daging. Setelah rata, daging kambing di oven hingga setengah matang. Barulah daging kambing disajikan kepada penikmatnya. Daging kambing seberat 1 sampai 1,5 kg ditusuk dan disimpan di atas bara api. Di sini pengunjung mulai memanggang atau membakar sendiri. Diputar perlahan seperti saat meracik kambing guling, daging lalu dipotong dan dibakar di atas bara. Daging yang matang lalu baru disantap bersama nasi, kuah, dan aneka sambal. Kalau menurut aku sih ini unik ya, karena kita yang bakar sendiri, terus masih panas langsung kita makan. Jadi sensasi di lidahnya tuh masih panas banget, enak deh pokoknya. Jika olahan fast food lebih tenar, olahan ini disebut slow food. Menikmatinya sambil menyantap makanan, sambil memasak, sambil bercengkrama sekaligus. Kebersamaan ya jatuhnya gitu. Jadi dibandingin sekarang kan, kalau mungkin udah beberapa tahun kebelakang itu kita apa namanya trennya itu kayak grill-grill apa namanya suki-sukian lah gitu. Maksudnya kita itu udah mungkin udah menjamur di mana-mana gitu. Kalau kita ini apa namanya lebih fokusnya ke makanan bareng-bareng gitu. Jadi kita mungkin kalau populer di istilah fast food, kita itu slow food gitu. Ya, kalau ini kan kita apa namanya udah dimarinasinya kan udah cukup lama gitu ya, dan kita udah di apa namanya udah dimatengin, kita tinggal di apa namanya tinggal dipanasin lagi sih gitu, di apa di meja itu di grill, di slice. Harga kambing guling mini di Jalan Gelap Nyawang, Kota Bandung ini dibanderol Rp299.000 dan dapat dinikmati untuk 6 orang. Selain daging kambing, ada juga pilihan lainnya seperti daging sapi. Dian Permatasari, Bandung.